dulu saya start kerja sampai sekarang, saya sangat respect untuk Sri Siti Nurhaliza. Untuk dia tak pernah berubah. Even sampai sekarang pun dia layan, bukan saya tak tahu lah orang lain kan. Dia layan saya ni macam dia tak tahu apa. Padahal dia dah Tok T dah, dia dah nombor satu dah kan. Saya pun dah macam, tapi dah kenal dia kan. Tak adalah malu-malu sangat kan dia, tapi macam aduh baiknya lah dia. Dia baik. Hari itu saya ada, alhamdulillah saya dapat peluang bekerja dengan dia untuk dia punya album baru kan, Cityism tu. Dia sangat baik. Dia saya tahu dia cuba untuk bagi kita rasa selesa dengan dia. Dia buat macam cakap betul ke Siti menyanyi, takkan nak tanya macam tu kan. Saya pula nak jawab, betul, betul, takkan nak cakap tak betul kan. Tapi kalau yang tak betul tu kita bagi tahulah. Tapi dia punya humble tu, humbleness dia tu terlalu, dia very humble. Dia penyanyi nombor satu negara. Saya dah bekerja sama dengan banyak artis, tapi saya rasa dia yang paling humble. Katakanlah kita orang ada job hari Ahad. Soalan pertama dia, hari Sabtu ada tak masa untuk Siti? At least 2 jam, 3 jam slot Siti. Masa tu katakanlah show GV lah katakan, eh, dia jadi guest artis. Tapi dia akan tanya, ada tak slot untuk Siti 2 jam ke? Kalau artis lain tak, dia tanya tu. Dia tanya, tu kita orang kenapa? Oh, Siti nak rehearse, nak ada proper rehearsal. Dia nak rehearse. Dia yang minta. Saya kata, nanti saya tanya production. Tu Tok T kata, kena ada tau. Tak boleh tau, show ni show besar, kita tak boleh main-main. Itu dia tau. Dia yang memang boleh katakan perfect lah dia menyanyi kan. Dia kan make sure ada rehearsal untuk dia. Penyanyi nombor satu negara. Penyanyi nombor satu negara nak rehearsal. Dan dia katanya lagi, ada tak studio rehearsal sebelum tu? Jumaat ke, Khamis ke?